jam 6.50 sudah lahir anak kami, Paula dan saya, Baim Wong, dengan sehat. Sehat, ganteng, keren. Amin. Dengan berat 3,5 ya? Iya. 3,5, panjangnya juga 50 cm. Namanya sebenarnya masih perdebatan. Sebenarnya namanya sudah ada, cuma nanti mau dipastiin lagi pas di akte aja. Iya. Dia mas tadi udah oke kemarin. Cuman Kiano Tiger Wong. Asik. Tigernya dia ganggu katanya. Ganggu. Ganggu katanya. Kenapa enggak Tiger? Enggak lah, ya aku sih ngikut aja udah males mikir. Kalau saya memang paling tenang sih ya. Saya tenang. Tenang tapi pucat. Pucat emang? Gua. Saya tenang lah, tapi lebih ke Paulanya. Paula baru pertama kali operasi, sebelumnya nggak pernah. Dia takut dong, pasti. Iya. Dokter Nanda ya waktu pasti, itu ya? Pasti, ya. Dia, pas saya ngobrolnya agak di sini, dia bilang, deketan dong, deketan. Akhirnya deketan lagi. Gitu, lebih ke dianya. Memang sebenarnya kan pengennya normal, cuman apa, makanya kan selalu kita jalan. Hari terakhir aja kita udah masih jalan ya, izin keluar biar jalan-jalan. Cuman memang kondisi supaya merangsang babynya. Apa posisinya benar ya, Dokter Opjin ya. Sebetulnya yang mengambil keputusan itu ya. Tarik banyak. Oke, ini dia buat Paula nih, katanya mau apa? Tahu orang enggak mau maaf. Ini aku buka ya, sayang ya. Asik. Oke, tunggu. Dulu ini apa sih ini? Enggak tahu apa. Oh. Thank you. Ayo sekarang awas dulu. Ih. Satu, dua. Bapau. Kolam terus. Kolam yang tengah. Sini ke Paula. Boleh tengok sini ya. Lagi Paula bola tengah nih. Sebenarnya sih waktu Paula enggak bisa nyetir, dia itu pernah bilang mau dibeliin mobil baru, maunya mobil Eropa. Enak ya? Enggak. Maunya mobil Eropa, terus habis itu juga pokoknya mau jual mobil ya itu bertambah. Nah itu pas waktu dia baru hamil, dan setelah itu dia gak pernah nyetir lagi. Nah pas sekarang ini kebetulan ada kalian juga, makanya saya mau ngasih sesuatu sama dia ya pas tadi lah. Sebenarnya ya momennya memang dia mau, dan kebetulan apa ya momen yang paling enak ya. Dan tiba-tiba ya kepikiran pas lagi habis lahir. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.